Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Pemerintah akhirnya menetapkan awal Ramadan 1445 Hijriah. Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret tahun 2024. Penetapan awal Ramadan itu merupakan hasil sidang isbat yang digelar Kemenag di Auditorium HM Rashidi, Jakarta, Minggu 10 Maret 2024. Hasil sidang isbat 1 Ramadan tahun 1445 diumumkan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas sekira pukul 19 WIB melalui konferensi pers. Sebelumnya, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan tahun 2024 pada Senin, 11 Maret tahun 2024, berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal. Sementara jika hasil sidang isbat 1 Ramadan tahun 2024 jatuh pada Selasa, 12 Maret tahun 2024, hal ini sama dengan prediksi sejumlah pihak, yaitu BMKG dan BIAN. Seperti disampaikan Profesor Riset Astronomi Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRN, Thomas Jamaluddin melalui akun YouTube-nya, Thomas menyebut, sidang isbat akan menetapkan awal Ramadan 1445 Hijriah pada keesokan harinya yaitu Selasa, 12 Maret tahun 2024. Pasalnya, posisi bulan sabit hilal terlalu rendah dan sangat tipis pada Minggu, 10 Maret tahun 2024. Sehingga hilal tidak akan tampak akibat cahaya senja yang masih kuat. Jika 1 Ramadan 1445 Hijriah ditetapkan pada Selasa, 12 Maret tahun 2024, maka jadwal puasa Ramadan tahun 2024 dari Muhammadiyah dan Kemenag akan berbeda alias selisih 1 hari. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.